Halo teman-teman semuanya. Hai. Ada mobil guys. Sekarang kita lagi ada di mana nih Gracia? Kita lagi ada di Cimory. Kita udah lama banget pengen kesini, sibuk dan kebetulan juga nggak kebetulan. Iya. Lagi ke daerah-daerah Bogor Sukabumi gitu. Jadi kita mampir kesini. Pulangnya kita turun dulu kesini untuk makan-makan di sini dan lihat-lihat. Dan oleh-oleh di sini. Banyak yang minta juga kita suruh cobain momo roll di Cimory ini. Kita ikutin guys. Aku suka banget nih di sini, Gret. Soalnya segalanya tuh bertemakan sapi. Oh iya ya. Kayak tong sampahnya aja sapi. Tuh semua sapi. Lucu sekali ya. Langsung dari awal. Dad. Itu ada sapi. Iya. Jadi di sini ada restorannya, ada Sanobari, Chokomori. Wow. Terus di sini kalian bisa foto-foto bareng sapi-sapi ini. Sapi-sapi hits. Jadi sebelum kita makan-makan, kita akan coba untuk datang ke Chokomori untuk lihat coklat-coklatnya. Di sini tuh Chokomori banyak banget produk-produk coklatnya Cimory dan banyak banget barang-barang yang kayaknya menarik. Kalau aku suka coklat, ini loh. Choco bag ini jadi kayak wafer finger gitu. Terlalu banyak produknya jadi bingung maksudnya. Enggak lucu maksudnya. Soalnya yang Choco bag itu kalau setahu aku ada 5 rasa dan ini beda-beda. Ada yang tadi matcha crispy ball. Terus kalau ini nih, ini kayak Choco Oreo gitu. Chokomori Chokobar. Kalau salah dari Cimory itu sama di Jaya juga. Jadi kalau yang ini khusus yang ini kalian nggak perlu jauh-jauh ke Cimory yang di puncak ini. Kalian bisa temuin di Superindo dan Jaya. Jadi lengkap banget semua produk-produk coklat yang ada di Chokomori ini. Dari minuman, selai, sampai kue-kuean juga ada. Dan nggak cuma varian manis aja, kalian juga bisa nemuin coklat-coklat yang nggak manis seperti dark coklat. Nah, dari Chokomori itu yang aku tahu dari lama-lama. Jadi dia rasanya ada banyak banget. Ada banyaknya kayak ada 9 varian gitu. Kalau kalian suka sarapan pakai roti, ini cocok banget buat kalian sarapan. Kayak buat jadi selai atau jadi kayak kalau kalian bikin pancake bisa kalian tuangin di atasnya juga. Nah, ini katanya Choco apa almond cookies ini tuh katanya favorit banget dan aku baru tahu kalau semuanya ini bisa dipesan online. Untuk yang di Chokomori ini semua bisa dipesan online nanti diantar pakai Niki. Kita amazed banget sama keragaman produk di Chokomori ini. Dan kita bangga juga karena produk Indonesia ternyata bisa juga bikin produk-produk berkualitas kayak gini ya. Beb, aku mau ini juga. Nah, dalamnya ada hazelnut cream-nya. Di sini kalian juga bisa beli momo roll-nya. Di sini ada juga. Ada 2 rasa, original sama coklat. Dan nanti ada yang ubi cilembu. Please yang terakhir Beb, aku pengen ini. Kamu beli banyak banget deh. Ya oleh-oleh Beb. Kita makanya kalau sini enak banyak oleh-oleh. Aku pernah cobain yang satu kalama enak banget. Dua-duanya ya. Oh ada rasa apa itu? Belgian dark chocolate. Eh dikasih tester di sini ternyata buat yang coklat bagnya kayak. Ini yang konvex. Boleh boleh. Enak kak. Ini green. Ya, cobain. Yang ini best sellernya kak. Yang ini kacang almond ada tambahan karamelnya dibalut sama coklat. Yang ini paling laris. Aku beli. Gak salah beli pilihan aku. Jadi ini belanjaan aku ternyata banyak juga dan sekarang kita lapar. Kita mau makan dulu di Cimory Restonya. Jadi sekarang kita udah belanja coklatnya. Aku udah pusing sama Grab lama banget. Semua dibeli. Sekarang kita mau makan di restoran. Terus kita mau nyobain momo roll-nya di sana ya. Yuk kita ke sana yuk. Kok ada momo roll di sini? Momo roll. Kita ke restoran dulu karena kita udah lapar banget. Ini akhirnya kita ketemu editor baru untuk ngedit-ngedit sama ngangkat barang. Iya. Yeah. Di sini kalian bisa juga milih es krimnya. Banyak banget tuh pilihan rasanya. Nah, ternyata restorannya tuh gede banget. Dan kalau kalian belum pernah pergi ke Cimory Riverside ini, kalian bisa sambil ngeliatin pemandangan yang bagus banget. Di sini kalian bisa makan, tapi kalian bisa sambil ngeliatin pemandangan kayak gini. Ini kalau lagi agak sedikit hujan, jadi kita di dalam. Tapi sebenarnya di luar tuh bagus banget ya, kayak ada sungainya tuh mengalir. Ada suara airnya itu loh, jadi kayak aduh enak banget. Aku baru tahu banget ternyata Cimory menunya banyak banget, iya, kayak ada Chinese food kayak gitu. Iya, apaan sih lucu banget. Dan ini kayaknya lucu nih ya, shrimp roll. Ini aku suka kelihatannya menarik. Kentang ya. Kentang. Ini satu mas.
Jadi kita udah sampai di restorannya Chimori, Cesarua ya. Langsung di sebelah rivernya, kita yang Chimori Riverside. Dan benar-benar kedengeran banget suara air mengalir dengan deras. Tadi tuh lagi hujan di depan, jadi kita pilih lokasinya tuh yang di dalam. Tapi kalau dari sini tuh, kan bisa ngeliat kan? Banget kayak pohon-pohon, ada juga air yang mengalir. Kemarin aku tuh iseng-iseng liat di Instagram di Instagramnya Chimori, tapi yang Semarang. Nah mereka tuh punya kayak Valentine special momorol gitu yang ukurannya yang panjang, tuh panjang ya. Banget. Dan karena kalian banyak banget yang minta kita cobain, akhirnya kita tanya nih ada nggak sih yang panjang kalau ini Cesarua? Ternyata di sini nggak ada. Rezeki anak soleh, kita disiapin khusus untuk kita dan khusus untuk Valentine yang panjang. 40 tapi, cm. Tapi rasanya sama aja sebenarnya. Jadi kalau yang dijual di sini itu yang 20 cm dan kalian bisa pesen yang 20 cm itu. Di sini ya bisa gampang dan rasanya sama enaknya. Kita tadi udah pesen beberapa makanan di sini, kayaknya sosisnya tuh enak-enak banget. Ternyata banyak banget makanannya. Tapi sebelum itu kita datang ke sini untuk memorol. Jadi kita mau cobain memorolnya dulu ya. Makan. Wih, gede banget, Gret. Kamu mau habisin ini. Wow. Makasih ya, Mas. Ya. Ini gede sekali sih. Bentuknya kayak sapi ya kalau dikasih kepala mah buntut. Iya, sama udah kaki. Udah jadi sapi nih. Lucu banget sih, cute banget. Ih, dingin-dingin lagi. Ih, lucu ya dulu. Giles-giles, Gret. Dalamnya tebal banget sih. Jadi tuh ini pakai vanilla sama crunchy coklat gitu, vanilanya pakai susu vanilla Chimori, Beb. Iya, yeah, ada crunchy-crunchy-nya di dalam. Nah, ini kuenya tuh berat banget loh. Kayak solid banget. Ya? Mungkin makan segini udah kenyang kali. Jadi karena kita masih dalam suasana Valentine nih, kita kesini. Sini emang buat kita bayangkan. Harus cari cara biar agak romantis dikit nih. Makan kue. Iya, bagaimana pernah, gimana caranya makan kue? Kamu masa nggak pernah ke wedding-wedding gitu sih? Kayak sharing kue satu mulut. Kue dimakan begitu-gitu. Dan ini karena belum muhrim, jauh dikit. Biar nggak bersentuhan. Makasih tuh aku makan sini. Iya. Yeah. Wow. Sengaja pesan yang jauh biar nggak nempel kitanya. Baunya tuh kayak bau-bau apa? Wangi-wangi lapis Surabaya gitu loh. Yeah, kayak ada wangi telurnya gitu. Ini kayaknya ada 2 kilo ya sih? Nah, biar makan kertas ya. Aku sayang-sayang lu. Kok bisa gak ya satu mulut aku? Dalamnya dingin gak? Aku belum makan tengahnya nih. Kayak pas gitu wangi telurnya berasa, krimnya berasa. Tapi gak terlalu lebay manisnya. Cobain tengahnya nih. Mulut aku kecil banget. Ini gak saya lihat nih. Kamu udah dapet emangnya? Tengahnya tuh kayak ada krim ini, ada crunchy-crunchy-nya dan ini dingin. Dan creamy banget, rasanya kayak vanilla. Tapi nggak terlalu manis. Ini kue yang kayak orang tua pun pasti suka, karena ini nggak lebay manisnya. Terus creamy-nya juga nggak yang enak gitu loh. Nah, jadi ini kalau kita potong, kelihatan tuh dalamnya beneran kayak gini. Ada... Dalamnya juga kayak sapi, coy. Iya, lucu banget. Jadi vanilanya tuh kelihatan tebel banget dan ada coklat crunchy-nya itu. Jadi tuh ini ada dua pilihan ya kalau menurut aku. Kalian kalau mau dalamnya berasa kayak es krim, kalian taruh di freezer. Jadi tetap enak, luarnya tetap lembut, cuma dalamnya kayak agak keras ya. Agak keras. Tapi kalau kalian mau makan langsung juga enggak didinginin, enak banget juga karena soft banget. Nah, jadi ini aku pesen yang susunya Chimori yang banana, makanya warnanya kuning-kuning gitu, terus pakai taruh puding. Yang ini aku dapat milkshake tapi yogurt dan rasa mango. Si susunya emang enak ya. Aku emang suka ini rasa banananya, sama kalau misalnya kita beli sebotol, aku suka rasa peach mango. Dan aku sukanya tuh yogurt mereka tuh nggak terlalu asem banget gitu loh, kayak benar-benar light banget, jadi kayak santai diminumnya. Yeay, kita udah pesan pembukanya nih, ada chicken kayak egg roll gitu. Kalau yang ini potato wedges with melted cheese. Kelihatannya menarik ya? Menarik, menarik. Di sini makanannya thank cukup you. Menarik. Wow. Melted cheese ya, bisa kalian lihat sendiri nih tuh. Bener-bener melted cheese, aku pikir tuh kayak keju parut atau gimana, ternyata bener-bener di melt. Terus udah gitu aslinya pas menurut aku, luarannya yang garing-garingnya ini bumbunya pas. Ini lupa namanya, tapi ini adalah kayaknya isinya ayam ya, yang udah dipotong-potong, dicincang sama kayak sayur-sayuran, terus dibungkus pakai kembang tahu, terus digoreng. Oke. Dalamnya light banget ya dagingnya. Berasa banget ayamnya, terus di luarnya crunchy-crunchy gitu.
Terus ada sayur-sayuran kayak wortelnya gitu, jadi kayak ada bau-bau vegetable-nya di dalam, itu enak deh. Main course-nya udah datang, kita pesen banyak banget karena ada Yeye, sekali lagi. Dan ada pasta, ada sosis brot, sosis Jerman gitu, dikasih french fries juga. Dan di sini ternyata ada makanan Indonesia juga, yang tadi selalu kita pesen bandeng. Bandeng, daun singkong. Kita cobain aja ya, kita quick review aja. Kita cobain dulu pastanya lah ya, ini pasta carbonara. Jadi dia pakai fettuccine sama smoke kayak daging ham beef gitu. Dan pakai keju. Ini lebih ke Alfredo sih menurut aku. Dia kayak pakai krim. Krim ya. Keju. Tapi enak sih, pastanya lumayan. Asinnya pas juga, kejunya banyak. Yang ini panjang banget sosisnya. Kamu potong berat, aku penasaran banget sama sosis ini. Kayak snap banget. Ada hitamnya kayak berasa ya, soalnya banyak. Dalam sosisnya ada rempah-rempahnya. Terus kulitnya juga crunchy. Terus ada potato wedges-nya juga. Potato wedges-nya sama ya, kayaknya masukannya sama yang tadi itu. Enak ya? Kita ada ikan bandeng daun singkong ya. Ini daun singkongnya kelihatannya wangi banget sih. Ini menarik banget sih, jadi ini gambarnya menarik dan pampang aslinya menarik juga. Iya, menarik banget. Kita cobain ikan sama bumbu-bumbunya lah, biar langsung lengkap. Gak sepedes yang aku bayangin sih. Dan daun singkongnya enak banget. Bandengnya bandeng udah gak ada tulang ya. Kalau habis makan ini terus makan bumbu roh, mantep nih kayaknya. Daun singkongnya sampai kayak bener-bener layu. Jadinya kayak mushy gitu di mulut. Dan agak buat kalian yang gak terlalu suka daun singkong yang pahit, ini gak pahit. Jadi semua produk ikan dia tuh gak punya tulang. Jadi kayak makannya tuh gampang banget, tinggal dicawik-cawik aja. Dan semua. Jadi thank you banget udah nonton video di Cimory kali ini. Kita rekomend banget buat kalian untuk datang ke Cimory, karena selain kalian bisa beli susunya yang enak banget, kalian juga bisa beli coklatnya. Kalian juga bisa sambil istirahat dan makan di restorannya. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu jam 7 malam. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat makan semuanya.